Thank you di Mania dimanapun Anda berada Salam prokes dan mohon maaf saya masih memakai masker Karena udara di rumah saya masih mengandung Omikron Doakan saja semoga <tuk> <tuk> segera hilang Yang jelas ini saya sekarang senang menjadi bagian dari media Rasanya seperti wartawan karena pagi-pagi sudah ada WA Siaran ya nanti kalau ada ajakan siaran berarti ada sesuatu yang mau diomongin gitu kan nah, ini kita, Saya juga langsung aja ke IG Story Beberapa teman langsung komentar, ada apa, ada apa nggak tahu nih Asa yang tahu saya kan hanya uh, menemani dia siaran saya kan hanya eh one mania uh, katrok saya ulang gitu kan tapi yang jelas kita memang ngomongin ini karena kita ingin membahas tiga mobil yaitu William Alfa Romeo kemudian Alfa Tauri supaya nanti malam kalau ada launching uh, tiga papan atas lainnya seperti Ferrari kemudian Mercedes dan satu lagi adalah uh, Avin, itu juga nanti Asa biar membahasnya lebih detail karena kalau semua mobil dibahas dalam satu waktu rasanya Kata sedikit-sedikit ya saya, jadi biar puas ya yeah. saya. Yeah. Ya, tapi sebelum ke asal saya akan ngobrol dulu. Uh, Semua tim yang sudah launching yang mendapat sambutan luar biasa dari warga Indonesia adalah tim William. Ini luar biasa, jadi responnya paling banyak yang ngeklik, yang komen dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang benar-benar kakek neneknya William Frank William itu memang dulu pernah datang di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia pada saat zaman tentara Sekutu ke Indonesia. Nah, kenapa? Ini bukti sejarah. Kenapa selalu mobil uh, William itu ada tulisannya W di depan? Jadi udah kita lacak-lacak, semuanya udah tahu kan? Ternyata dulu tidak tinggal di uh, Surabaya, tetapi keluarga William ini tinggal di Sidoarjo. Jadi zaman sekutu dulu di sini, uh, keluarga William itu ada di Sidoarjo. Makanya huruf W tidak boleh dihilangkan. Huruf S dihilangkan. Nah, ini juga ada alasannya kenapa. Huruf S ini, maaf tanpa mengurangi rasa hormat, uh, Sena ini mempunyai sejarah yang luar biasa, tapi pada saat pandemi huruf S ini tidak cocok. Karena apa? Hidung e, saat pandemi tidak ada lagi hidung yang S, semuanya ada hidung yang L atau XL karena terlalu banyak dicolok-colok untuk PCR <tuk> ya kan. Jadi itu alasannya kenapa S dihilangkan. Ya kemudian dicolok-colok gitu kan. Dan William ini ternyata satu tim yang dicurigai paling irit memakai bahan bakar e, minyak. Sehingga tidak ada sponsor minyak di situ. Nggak ada Petrobras, nggak ada Pertamina, nggak ada Petronas, nggak ada. Dia mobil yang salah kaprah, yang lainnya mobilnya pakai mesin Formula One, dia pakai Formula E. Makanya yang dipasang adalah Duracell. Jadi kalau jaga-jaga <laughs> Duracell yang bekerja? Ini salah kaprah ini. Jadi kalau anda pecinta film, jangan berpikir film akan secepat mobil Formula One ini yang lain. Oke, ini asal sudah tidak tahan untuk ngomongin apa yang akan terjadi uh, malam nanti. Tapi sebelumnya tiga tim akan kita bahas pada. Hari ini, oke okay, sa, kita mau ngomong berita apa saja yang muncul akhir-akhir ini sa? Ya jadi ya baru tahu juga kalau Williams itu ternyata plat <laughs> ya masuk ya. Ya si memang si Darjo ternyata. Iya. jauh-jauh ke Inggris? Oke sa, nah, terus? Ya memang kemarin agak nada karena saya diskusi sama teman-teman. Waduh ini kalau kita tunda Selasa semua ini ada enam mobil dibahas satu-satu bisa dua jam tiga jam nggak selesai gitu. Uh, dan nggak baik, uh, jadi yang kasihan lagi adalah yang kita bahas sekarang kan ya mohon maaf kan bukan yang papan atas gitu uh, ada yang tengah Alfa Tauri, uh, Alfa Romeo, dan Williams ini bakal nggak dapat perhatian padahal setiap mobil tahun ini adalah yang benar-benar baru dan bisa ngasih petunjuk trennya nanti seperti apa nanti siapa salah belok, siapa salah, uh, salah desain jangan-jangan gitu. tim papan bawah yang benar desainnya jadi, supaya supaya masing-masing tim ini dapat porsi yang adil ya kayaknya kita hari hari ini kita masukkan satu walaupun saya sadar nanti malam uh, Kamis malam ini jam apa, jam jam 8 malam WIB ya itu Ferrari sudah akan rilis gitu dan tadi malam sudah bocor fotonya sudah bocor ya udah bocor uh, saya sudah bawa tapi saya nggak mau nampilin supaya Fair uh, ke Ferrari juga dan mungkin teman-teman sudah lihat semua gambarnya seperti apa. Uh, kalau benar itu foto yang F175 yang akan diluncing nanti malam, ya saya agak suka dengan warnanya karena warnanya klasik, warnanya klasik Ferrari. Dan, apa Bera, Sorry, tak, saya potong saya. Ferrari itu klasiknya kemana? Karena merahnya merah merah, merah darah Merahnya gelap. Ya. Darah? Oh darah. Ya, ya, bukan marun kayak yang warna anniversary itu bukan tapi ya. gelap, uh, scarlet Ferrari dan ada banyak hitamnya kan, aksen hitam. Uh, era sebelum Michael Schumacher ini. Jadi ya. uh, eranya Alain Prost, eranya Gerhard Berger Nigel Mansell, corak-corak seperti itu. Jadi, itu era ketika saya jatuh cinta pada F1, Lacy, ya. seperti itu. jadi uh, warnanya seperti itu. Dan <tuh> kalau benar foto yang bocor itu benar-benar Ferrari yang baru, berarti Ferrari juga ikut aliran Salah satu dari mobil-mobil uh, yang sudah diluncurkan. Jadi nanti di akhir podcast yang ini kita akan bahas bahwa ada kira-kira tiga aliran desain untuk uh, 2022. Tiga siapa aliran. Nah, sekarang sejauh ini tiga. Makanya nanti tiga minggu ya. depan, uh, Selasa depan kita akan bahas. Benar nggak tiga aliran? Jangan-jangan nanti ada aliran keempat uh, dan kemudian nanti kalau kayak gini siapa yang salah? Itu nanti kita bisa bisa mulai analisis. ini kan. Pertandanya kan muncul satu-satu, apalagi banyak mobil masih mengecoh mungkin, kayak gitu. Kalau ngelihat Ferrari yang bocor itu, beda banget sama Haas. Jadi jangan-jangan Haas yang bohong, kita nggak tahu. Red Bull masih belum kelihatan seperti apa. Nah ini sekarang ada Alfa Tauri, jangan-jangan Red Bull seperti Alfa Tauri. Dan Alfa Tauri ini ada kemiripan dengan McLaren. Jadi ini satu aliran. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Sebelum kita ngomongin uh, launching apa mobil-mobil baru itu, ya mengingatkan lagi ini ada daftar launchingnya ya. Jadi benar-benar setelah podcast ini memang hanya ada tiga yang mobilnya belum kelihatan. Walaupun ya. Alfa Romeo baru tanggal 27 launching warna, tapi mobilnya udah dipakai pemanasan. Jadi bentuk dasarnya kita sudah bisa lihat. Jadi hanya tinggal Ferrari nanti malam, uh, Mercedes besok, dan Alpine hari Senin. Nah, tiga ini penting semua. Makanya kita minta minggu depan podcastnya geser ke selasa supaya selasa. bisa tiga tiganya kita dapat dan merangkum dari 10 mobil ini nanti alirannya seperti apa jadi ini launch date nya dan yang berikutnya mumpung kita ada kesempatan ngomongin bahwa tetap ada sprint race mas dewo di ya. tahun ini hanya ada tiga ada tiga ya malah Red Bull Ring sama Interlagos. Tahun Interlagos. lalu Interlagos uh, spektakuler ya, karena kan Lewis Hamilton menggunakan itu untuk maju ke depan dan kemudian menang. Uh, Red Bull Ring ini juga relatif gampang uh, salib menyalip. Imola yang menarik nanti karena itu termasuk sirkuit yang sulit menyalip Jadi seperti apa nanti fungsinya Sprint Race di situ, efeknya ke lomba dan poin. Dan poin sistemnya sekarang lebih bagus lah. Tahun lalu hanya tiga mobil dapat poin. Yeah. Sekarang uh, sampai peringkat 8 jadi 8 poin, 7 poin, 6 poin. Jadi papan tengahnya akan lebih ambisi untuk dapat sesuatu di sini. Enggak ya. enggak sekedar, oh, udah ya udahlah yang penting kita dapat posisi start yang bagus, habis itu main aman aja. Enggak, dia akan mencoba mengejar poin ini di uh, F1 sprint. Uh, ya. Lalu uh, ada satu lagi yang mungkin saya enggak mau bahas secara detail, tapi belajar dari Grand Prix Belgia tahun lalu yang hujan dan hanya dua safety lap pakai dua. safety car, ya. ini aturannya diubah bahwa nanti kalau seperti Belgia kemarin maka tidak ada poin yang dibagikan. Tahun ini harus dua lap minimum ya. Dan itu tidak boleh di belakang safety car atau virtual safety car. Jadi benar-benar harus racing lap. Racing lap. Oh ya. Tapi itu pun hanya uh, 6, 6 mobil dapat poin atau apa nah, Anda mungkin bisa cari sendiri. Kalau 25 sampai 50% lomba berapa dapat poin? Oh, kalau misalnya ya. 50 sampai 75% Ya, Pak, dapat poin eh uh, saya lihat ini di HP. Ya, kalau kalau hanya duel tadi hanya 5 dapat poin. Ya, eh uh, poinnya pun hanya 6 4 3 2 1. Kemudian kalau 25 sampai 50% lomba dijalani hanya 9 dapat poin, eh uh, 13 10 8 6 5 4 3 2 1. Nah, kalau 50 sampai 75% lomba itu 10 dapat poin. 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 5, 3, 2, 1. Jadi ini lebih adil lah uh, supaya nggak kayak kemarin kan secara resmi lombanya selesai dan berlangsung tapi penonton kayak dicurangi kan. Ini. Dan mungkin itu juga menguntungkan Verstappen karena dia yang dapat poinnya waktu itu Iya. dan juga uh, menguntungkan Williams karena dapat podium tanpa harus balapan karena uh, mendapat posisi bagus saat uh, kualifikasi. Nah kembali ke sprint, sprint race, uh, pole position dihitung dari quali, uh, qualifying untuk sprint race. Jadi bukan sprint race nya yang dihitung pole position. Ini juga lebih adil. Dan kalau boleh sebenarnya seharusnya yang tahun lalu juga diubah, supaya uh, enggak terjadi kebingungan nanti, kalau nggak pole position itu berapa? Oh ada tiga yang dicentang, ada bintangnya karena oh itu tahun 2021 ketika dia dapat pole positionnya saat sprint race. race. Ini kan supaya lebih uh, adil aja. Jadi itu... Kita ngomongin uh, sedikit update uh, regulasi baru uh, soal Michael masih masih berlanjut uh, diskusi negosiasinya dan lain-lain uh, mungkin minggu depan sudah ada jawabannya uh, sekarang kita langsung ke tiga mobil yang yang uh, kita ingin bahas hari ini ya uh, Al Ali. Ya. kita mulai apa ya. dari dulu ya Mas Iwan ya jadi tadi saya ingatkan lagi biar teman-teman uh, tidak lupa bahwa Asa sudah menyimpulkan sementara ini kesimpulan sementara sudah ada tiga aliran. Ya kan, Jadi nanti kita lihat ya, apa Tauri itu ikut yang mana. Tapi kalau menurut saya, dari yang sudah di-launching, sudah ada empat aliran. Yang terakhir ini aliran sesat, nanti yang salah. Yang mana ini? <laughs> kita lihat nanti yang yang paling sesat. Siapa tahu ada sesat tapi membahagiakan seperti uh, uh, Brown GB. Kita kan nggak tahu. Oke, sah, ini yeah. <laughs> Alfa Tauri ya. Satu-satunya yeah. tim yang launching memakai uh, media Indonesia yaitu Trans7. Yaitu di OVC bersama... Alfa, po Alfa, ya oke okay, silakan Asa <laughs> <laughs> yeah. Po Alfa silakan. Sekali lagi uh, saya tampilin dari depan dulu Yang okay. saya tampilin ini render rendernya ya uh, Tapi ini sudah uh, mob, Sudah mirip mobilnya lah Dalam artian akan seperti ini Kenapa saya tampilkan dari depan dulu Karena masih ada kemungkinan hidungnya ini bohong Oh. Karena uh, sayap depannya ini Hidungnya masih menempel ke sayap paling bawah Sedangkan tren sekarang rata-rata menempel ke elemen kedua dari bawah jadi, masih ada kemungkinan ini mengecoh, dan Alfa Tauri dulu pernah mengecoh. Jadi, bukan bukan hal baru dia mengecoh. Jadi, mungkin sayap depannya bukan yang uh, yang real, mungkin nanti akan berubah saat uji coba atau saat lomba. Tapi bentuk overallnya, uh, saya kira sudah mengarah uh, sudah, uh, yang benar. Kita ambil dari sisi Serong uh, yang paling banyak diperhatikan sekarang, pasti side pot ya, maksudnya. Ya, karena ada yang gede besar panjang Sampai. seperti uh, Aston Martin, ya. lalu menekuk di bawah, jadi seolah-olah ada double floor itu, jadi ada terowongan di bawah, di bawah lantai, bawah. lalu ada terowongan baru di samping. Jadi istilahnya double floor. Ferrari kayaknya seperti itu, yang F175, kita lihat nanti setelah launching seperti apa. Foto yang dibocorkan itu alirannya kayak Aston Martin. Uh, tapi Alfa Tauri ini uh, agak unik, jadi dia sweeping ke bawah, dan ini, kalau dilihat sekilas nanti akan lebih mirip ke McLaren, kira-kira kayak gitu. Karena kelihatannya dari atas Mas Dewo. Jadi kalau dilihat dari atas, uh, dia kelihatan agak lebar tapi tidak selebar uh, Aston Martin. Aston uh, Martin ya. Lantainya masih kelihatan cukup banyak, ya. tapi ada bagian yang. Jadi panas semuanya dibuang lewat atas ini. Jadi knalpot itu dibuang ke atas ini dan panas-panas itu semua dibuang agak ke atas. sela-sela sayap bagian atas dan bawahnya. Kayak gitu. Jadi Uh, kalau kita lihat nanti McLaren yang seperti ini. Ada foto ini dari website F1 sih. Saya sukanya sekarang F1 sudah bocorin sendiri nggak perlu kita yang analisis. Ini kalau dibandingin dengan uh, Aston Martin. Aston Martin ya. Ya jadi uh, Aston Martin dia penuh, uh, sidepodnya penuh semua. Kemudian uh, sedangkan Alfa Tauri dia ada kayak bagian yang kalau dilihat dari atas seperti kotak. Kalau anda perhatikan McLaren yang yang seperti itu. McLaren. Nah ini penting karena. Kita kan belum melihat Mas Dewo Red Bull yang baru seperti apa. Ya, 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 ya Sedangkan ya. Alfa Tauri ini kan, uh, maaf, uh, copasnya, kopi pastenya Red Bull dalam banyak hal. Misalnya ya. mesinnya sama-sama Honda, ada logo HRC di sini lebih kelihatan. Uh, kemudian gearboxnya dari Red Bull, suspensi belakangnya, suspensi suspensinya dari Red Bull. Jadi seharusnya kan packagingnya mirip bagian belakangnya ini. Jadi nanti jangan kaget kalau Red Bull ya kurang lebih seperti ini keluunya keluunya gres kira-kira seperti itu ya ya. Nah ini yang 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 kita tunggu uh, dari soal corak warna saya sejak kali pertama Alpha Tauri keluar dua tahun yang lalu saya sudah ngefans dengan warnanya minimalis simple uh, biru apa uh, biru gelap uh, ya. putih uh, Betingka, ini akan ya. dari tahun lalu ya uh, tahun lalu putihnya di bawah birunya di atas ini dibalik seperti ini. Dan uh, ada yang komen minggu lalu bahwa sekarang logo-logo sponsornya kelihatan gede ya. ya. ini yang saya suka F1 ketika bikin regulasi 2022 juga memikirkan uh, proporsi logo untuk sponsor. Jadi ya. Lebih kelihatan sekarang logo sponsor itu. Uh, walaupun Alfa Tauri ini kan bukan sponsor, ini kan yang yang punya sendiri. Ya, punya nah, ya. Red Bull punya perusahaan fashion, namanya Alfa Tauri. Anda bisa lihat websitenya, bisa beli langsung di situ. Uh, daripada dua Red Bull jualan yang sama kan, mending yang satu jualan baju, satu jualan minuman. Nah ini uh, konsepnya saya suka, corak warnanya uh, minimalis, uh, simple. Walaupun agak-agak mirip Williams BMW dulu. Iya. Tapi uh, ini salah satu corak minimalis yang saya suka. Uh, kita lihat ini sidepodnya swooping ya dari depan agak tinggi di samping cockpit lalu menurun ke bawah, lalu dicanalkan ke atas sini uh, di, bawah, ya. di atas tulisan HRC. Uh, Knalpotnya nanti keluar di sela-sela uh, elemen sayap atas dan bawah. Nah, ini uh, alfa tauri. Nah, apakah mobil ini nanti tahun lalu? kan alfa tauri lumayan sukses ya, Betul. Uh, lumayan sukses dan sempat mengancamnya. Ini siapa tahu bisa membantu Red Bull lagi untuk uh, meraih kemenangan di depan, uh, mengalahkan yang lain, membantu ngeblok yang lain. Betul, uh, Harapannya seperti itu. Jadi, kenapa alfa tauri ini penting? Karena... Jangan-jangan ini clue Red Bull. Karena kita ya. baru akan tahu Red Bull minggu depan. Saat itu ya. coba. Sekarang mereka diam lagi, tiarep lagi. Nggak akan menunjukkan apa-apa lagi. Itu luar biasa. Ya, tapi ini bisa juga ya, selain laboratoriumnya. Hmm. Uh, laboratoriumnya Red Bull. Karena mungkin tadi juga, asal bilang ini kan kalau, -kalau kopas kan ini, ini juga bisa jadi bahan masukan untuk Red Bull juga. Yang jelas ini mobilnya Sunoda. Saya kalau lihat dari bantengnya itu posisinya ini Sunoda nih. Karena senjata kurang cepat sehingga posisinya harus didorong pakai uh, itu apa? Oh, supaya lebih tinggi ya Mas Iway. Lebih cepat. Kalau lebih <laughs> Jadi kalau dia lambat sudah disundang aja kalau orang jawab langan. Iya <laughs> kan dia apa namanya itu kalau banteng gitu kan? Ya. Yeah. saya ini uh, menarik. Uh, saya setuju coraknya juga. Saya juga kaget ketika lihat ini coraknya keren sekali ya nih Rasanya uh, perlu dikoleksi nih replikanya gitu Nah yeah. kalau kita bicara target kira-kira saya kalau melihat dari Tahun ini, ini kira-kira kan belum dicoba semuanya, kita masuk kira-kira aja ya. ya. Uh, apakah dia masih papan tengah gitu? Uh, harusnya dia masih papan tengah dan uh, tahun lalu peringkat berapa dia? 6 ya. Uh, minimal minimal harus sama, bahkan kalau bisa dia nyodok kelima kan. Uh, saingan dia yang paling dekat sekarang Alpin ya. Alpin ya. Jadi uh, uh, dia bisa nggak bersaing dengan Alpin, itu yang. Tapi mungkin lebih penting lagi buat Red Bull adalah uh, dia bisa jadi bemper kalau terjadi persaingan seperti tahun lalu mungkin itu ya. itu penting dan juga pentingnya kayak gini misalnya kalau uh, ada apa-apa di lintasan supaya Red Bullnya hemat mesin, uh, alfa Tauri yang disuruh keluar uh, jadi Alfa Tauri kan ganti mesin nggak apa-apa Red Bull jangan tim-tim uh, tim saudara seperti ini uh, fungsinya banyak masuk jadi bisa jadi bumper, bisa jadi uh, kalau kondisi lintasan kurang bagus misalnya antara hujan ke kering uh, supaya pembalap Red Bull-nya tidak mengambil risiko lebih, ya Sunoda kamu keluar duluan kayak gitu atau Gasly kamu keluar duluan. Enak nggak enak ya kita nggak usah keluar kalau gitu kan. Jadi ada fungsi-fungsi seperti itu untuk tim-tim seperti ini. Apakah itu curang ya? Enggak, ini regulasinya membiarkan uh, kepemilikan yang serupa ya. Jadi ya ya dan balapnya juga tidak perlu marah-marah karena memang uh, tugasnya di Tauri adalah magang ke Red Bull gitu ya. Nanti kalau magangnya bagus Nah, tapi sa, sekalian mumpung kita ngomongin apa tauri dengan uh, Gasly yang kemarin menurut saya luar biasa. Dua tahun luar biasa. Apakah ada kans dia nanti uh, bisa mendampingi uh, Max Verstappen atau memang harus cari tim lain kalau dia mau berkembang? Ya, ada contohnya kan Carlos Sainz dulu kan. Dia memilih ya. keluar. Uh, ada juga Daniel Ricciardo yang memilih keluar. keluar dari ya. Harus uh, menjadi partnernya Verstappen. Uh, ya. Gasly sekarang mungkin dalam posisi kecepit maksudnya, ya Nggak punya pilihan. Ya. Dia kalau keluar dari Alfa Tauri mau kemana? Mau kemana? Tim ini juga yeah. ini lumayan tim yang bagus juga gitu kan untuk. Yeah. Uh, malah, malah sebenarnya kan dia terancam dari Albon ini kan. Uh, Albon bisa aja ditarik lagi nanti kan kan dipinjamkan tidak langsung sebenarnya itu uh, ke Williams sehingga uh, Sunoda menurut saya yang uh, hari, tahun ini harus menunjukkan kemampuan kalau Sunoda nggak improve ya mungkin ini tahun terakhirnya di F1 bisa jadi karena backing Hondanya sudah nggak ada. Ya. Yeah. Backing Hondanya sudah nggak ada. Maksudnya tidak ada backingan uang banyak dari Honda. Sekarang logonya HRC, jadi Honda hanya naruh satu kaki, itu pun hanya jinjit mungkin. Jadi kayak ingin cipi kolam gitu. Uh, siapa tahu nanti kalau sukses ya mungkin tahun depan masuk lagi atau tidak, kan tergantung situasi. Jadi Honda yang harus menunjukkan kemampuan. Iya. Yeah. dan menurut saya ini logonya kenapa HRC juga menurut saya salah juga. Harusnya Honda aja. Karena waktu Honda dipakai McLaren berapa tahun lalu harusnya lu pakai nama HRC tadi harap-harap cepat gitu kan. Ini kan <laughs> tidak <kita> membuktikan harap-harap <laughs> cepat dan harap-harap cemas gitu kan. Cepat, <laughs> cepat. tapi sekarang ini harusnya pakai Honda aja udah PD, udah juara dunia kan saya. Hmm. Oke, okay, so. Jadi, logonya Honda bawahnya bilang nggak resmi gitu. <laughs> <laughs> ya, apa saja kalau uh, kita ngomongin sirkuit sedang ada pengaspalan ya nah. Uh. Yeah. Ya kita juga bingung namanya aspal, aspalnya asli atau tidak oh, namanya aspal kok asli, bingung juga kan. Nah, <laughs> Oke, okay, kita lanjut lagi. Saat ini ada tambah lagi untuk uh, Alpha Tauri, Selain ini, adalah bisa jadi ini bentuk yang mendekati dari Red Bull. Red Bull betul, satu nah, lagi dulu ada... mungkin Mas Dewa uh, ya. Ini kalau kita lihat kan, sekarang sebenarnya sudah tidak ada bargeboard ya sudah nggak ada ya. uh, papan atau papan arsitektur di samping kokpit itu. Tapi tim-tim ya. tetap butuh bagaimana caranya membantu men-channel angin itu dari depan masuk ke terowongan di bawah, di bawah chassis. Jadi yang dilakukan sekarang adalah uh, ujung depannya lantai itu memanjang, menjorok dan membentuk sayap gini. Jadi uh, ada kayak uh, terowong. Jadi supaya akhirnya masuk ke dalam. Mengarahkan ya ke dalam. Mengarahkan, ya. ya. Jadi moga moga nanti bentuknya nggak makin aneh aneh lagi. <laughs> Karena secara keseluruhan tampilannya menurut saya lebih minimalis, lebih simpel kayak era F1 F1 klasik lah. Uh, hidungnya lebih rendah. Jadi kita nggak melihat hidung yang tinggi tinggi lagi. Uh, secara overall look saya suka karena dulu saya suka F1 ketika tampilannya simpel seperti ini. ya, ya. Cuman. Ya. Benar nggak ya. Uh, ya? Kalau Max Verstappen bilang ini sekarang dengan ban yang lebih besar lagi sehingga pandangan ke depan lebih uh, terganggu gitu sah, karena bannya lebih gede. Masalah Betul. Juga uh, Omelan itu juga muncul dari pembalap Williams misalnya, yang sudah nyoba mobilnya. Jadi ya. uh, peleknya lebih besar, lalu ada fairingnya itu, uh, ya. dan hidungnya condong. Kelihatan cenderung kayak lebih panjang kan sekarang? Ya, uh, jadi ya, moga-moga itu bukan masalah uh, ke depan, tapi sudah mulai ada omongan-omongan, uh, pandangannya kurang, kurang jelas. Kurang ya, moga-moga ya. itu tidak menjadi sesuatu yang membahayakan. Saya kira itu sudah jadi catatan di F1 bahwa nanti mungkin tahun depan akan ada revisi-revisi tertentu, misalnya kayak posisi duduk pembalap, di mana dimensi kokpitnya seperti apa, kan bisa aja nanti direvisi di situ supaya pembalapnya lebih tinggi atau atau seperti apa? ya berarti Aston Martin dong yang benar sah. Kenapa Kalau Kalau melihat pandangannya terganggu. Aston Martin yang diuntungkan dong. Karena kalau kita lihat dari memnya itu kan memnya itu kan nunjukin dia seperti proses uh, jongkok. Jadi kan pembalapnya tidak dulu tapi jongkok. Jadi benar. <laughs> ya. Dari saat naik, di atasnya oh, ya jongkok. Iya kan memnya ya. gitu kan. Yeah. <laughs> Cuma sayang memnya nggak nunjukin mereknya apa. Kalau nunjukin mereknya bosnya uh, Mercedes yang bisa ngamuk-ngamuk kalau ada mereknya. Ya, saya kalau punya Ferrari, Ferrari nanti dilihat dari atas juga agak-agak toilet masuk. Kalau kalau dia alirannya seperti Aston Martin. Tapi gak ada mereknya kan? Kalau ada mereknya nanti ada yang marah bosnya uh, Lewis Hamilton. Karena kalau mereknya kan pasti. Oh toto. <laughs> <laughs> saya ngomong loh, ngomong. Okay, Sekarang... Tapi kalau klosetnya merek Ferrari kan mahal masuk. <laughs> Aston Martin juga mahal. <laughs> nah ya. yang berikutnya Mas Yo, ini okay. Alfa Romeo Uh, Parumeo, ini kayak ikan kerapu ya Iya ini, <laughs> eh, ya ini Terus terang ya, warna-warna corak gini saya hafal karena waktu itu tim saya uh, di hire oleh salah satu mobil Cina waktu uji coba di Indonesia kan mobilnya di warna-warna kayak gini saya. ya? Iya, kamuflase <laughs> ya. Iya <laughs> kan? Cuman ini kan sampai ke lantai sehingga detailnya malah kelihatan kalau saya bilang. Oh gitu ya? Iya. <laughs> <laughs> Salah nih ya Iya ya <laughs> ya kan kalau kamuflase itu kan menyembunyikan bentuk tapi ini kalau bawahnya itu hitam kan malah nggak kelihatan tapi dengan corak ini malah kena cahaya malah kelihatan bentuknya kita Tentuknya bisa melihat ya. ini uh, teman teman mungkin bisa perhatikan ini Tek, uh, lekuk lekuk lantainya malah kelihatan ya, yang kan lainnya kan nggak kelihatan coba lihat ini alfa tauri kan hitam nggak terlalu kelihatan ya, iya, meskipun betul, ini render ya, ya mungkin masih disembunyikan tapi ini kan kelihatan ini ada ada semacam uh, rongga di sini, rongga, betul. di sini seperti apa uh, yang pengganti baris potnya seperti apa kelihatan dan ini memang belum ada gambar dari atas ya, tapi ke kelihatan bagaimana lekuk side pot itu sekarang tinggi tinggi semua supaya ada kayak terowongan tambahan di di bagian samping. Uh, ini saya masih belum bisa menilai ini apakah ini aliran yang mana gitu. Harus diingat ini pakai mesin Ferrari walaupun gearbox buatan sendiri uh, sehingga Uh, karena ini masih sifatnya spy shot. Jadi mobil coraknya belum di baru di launching tanggal 27, tapi sudah eh uh, down. Uh, sudah di di tes di Fiorano, di sirkuitnya Ferrari. Yeah. Uh, nah, ini kalau uh, saya belakang kayaknya hampir seragam semua sekarang. Uh, sayap saya depannya ini kalau kita lihat juga uh, hidungnya menempel ke elemen kedua bukan elemen paling depan. Eh uh, kalau kita perhatikan dari sini, katanya sih waktu itu becek, jadi shakedown-nya pakai ban basah terus, tidak sempat pakai ban kering sama seperti Williams nanti. Lalu cuman ada foto satu lagi yang agak dari depan, ya ini kita lihat bagaimana sayapnya dia lebih apa ya tinggi di tengah, lalu turun di pinggir. Ini ada alasan juga kenapa? Karena sekarang yang paling utama adalah bagaimana angin masuk di bawah mobil masuk. Karena downforce-nya kan dari bawah, jadi kalau kita perhatikan sekarang hidungnya cenderung agak tinggi, supaya hmm. angin bisa langsung masuk ke lantai, masuk. karena diprosesnya di bawah lantai. Kalau dulu kan hidung itu agak rendah karena dimulai dari hidung depan lalu diolah kemana-mana. Sekarang kan elemen utama yang nahan mobil ke bawah ada di bawah lantai, jadi hidungnya cenderung tinggi. Aston Martin termasuk yang paling tinggi. Setelah saya perhatikan-perhatikan lagi, hidung dia paling tinggi. Sehingga angin ini benar-benar bisa masuk di bawah hidung. Ini mungkin tren terbaru yang yang kelihatan sekarang bahwa sayapnya kayak lebih menggantung sekarang. Lebih menggantung ke atas. Nah, bentuk ininya, bentuk hidungnya relatif lebih standar ya, maksudnya lebih flat, rata, agak sempit. Jadi ini agak sulit karena tidak ada gambar dari atas. Uh, tapi mungkin cenderung ini agak lebar sidepodnya, jadi mungkin ini agak-agak Aston Martin, uh, mungkin antara Aston Martin dan McLaren gitu. Uh, kita nggak ngelihat dari atas, jadi nggak bisa bilang. Yang unik lagi di sini mungkin uh, kalau kita lihat di atas helm pembalap, ya. airbox yang airbox itu tempat uh, sedot udara untuk mesin dulu ya, tapi sekarang kan tidak sekrusial dulu karena kan dulu kan mesin, uh, sekarang kan power unit, jadi elektrik elemennya uh, macam-macam, jadi dia lebih mundur ke belakang uh, seperti beberapa tahun lalu uh, uh, tidak tidak uh, tidak dominan seperti tim-tim lain jadi ini ini botas pakai helm hitam uh, sudah menjajal nah ini uh, Alvaro memang kita belum bisa ngomong banyak tapi ini tim kan papan bawah ya kalau kita bilang sekarang ya. dan kalau kita lihat bentuknya tidak ada yang benar-benar aneh-aneh uh, kalau kita lihat dua tahun terakhir kan Alvarino cenderung agak safety player ya maksudnya desainnya tidak ada yang spektakuler dan sebenarnya sejak zaman sauber dulu ya kayak gitu nggak yeah. pernah spektakuler gitu bentuknya selalu paling aman biasanya sauber itu jadi jangan-jangan memang dia masih masih main aman dalam hal desain yang penting desain. yang penting tidak salah jalan mungkin jadi mungkin kalau ada beberapa aliran dia milih mana yang paling aman? Ini ya udah ini aja gitu. <laughs> Mungkin tidak berani apa. tidak berani senekat McLaren atau apa McLaren tetap sampai hari ini masih dibilang yang paling nekat, eh, yang paling berani ya. dalam membuat uh, desain. Misalnya suspensi depannya pull rod itu dia satu-satunya. Ini kan masih push rod biasa kita lihat batangan suspensinya masih uh, dari atas hidung turun ke bawah uh, bagian bawah gini. Ya. Jadi ini masih standar sejauh ini kayaknya hanya McLaren nanti yang suspensinya kebalik. Uh, sekali lagi apakah itu kayak brown atau malah nggak uh, karuan kita harus lihat saat lomba uh, tapi ya. alfa romeo melanjutkan ada tradisinya sauber mungkin ya uh, main aman konvensional okay. aman ya aja <laughs> ya nah yang ya. yang berikutnya ini yang mungkin harus kita bahas agak panjang dilihat sini karena ya. uh, ini tim yang barusan selamat dari dasar jurang, jurang semen, uh, lalu sudah punya investor baru, sudah bukan lagi tim keluarga uh, dan uh, mencoba membangun ke atas yang jangan-jangan kalau ngelihat dari orang-orang di dalamnya punya ambisi lain lagi nih 2025 2026. Ya. Uh, kita mulai dari Andre ya, ini agak konyol sebenarnya menurut saya launchingnya Karena ketika launching Williams ini dia menggunakan uh, mobil daminya F1 itu. Jadi ya sama seperti sama seperti Red Bull dia Set, tidak ya belum menampilkan mobil wado sebelang wah kecewa juga ini kayak gitu kan apa yang bisa dinilai dari dari Williams karena ini bentuknya ya bentuk mobil mobil display itu uh, tapi katanya dia ingin menampilkan dulu corak barunya uh, corak barunya ya tadi plat W-nya di belakang di samping sini mas oh, oh, sampai, ada W ya, yeah. ada ya. Yeah. ini mobil yeah. <laughs> kemudian uh, uh, patternnya ini pattern diamond uh, berlian uh, apa, uh, wajik Petrin Wajik di sekelilingnya, kayaknya mereka ingin brand image itu. Uh, Williams Racing, uh, sekali lagi, dari atas ini tidak ada yang bisa dikomentari, karena ini memang dummy. dummy ya? Dari depan seperti ini, ya lebih apa ya, uh, banyak yang suka karena lebih anggun daripada yang tahun lalu, misalnya. Saya sih nggak suka, Mas Karena begitu lihat ini, saya langsung ingat mobil tahun 94 Mas Jo. Ini ya? saya tampilin mobilnya sekarang. Namanya Simtek ini Mas mobil tahun ya, sponsornya tahun, ya uh, ini tahun 94 dan ini mobil papan bawah banget ya uh, dan waktu itu uh, tahun 94 di weekend Ayrton Senna meninggal itu dia juga kehilangan pembalap namanya Roland ratzenberger jadi agak ironis Williams kehilangan pembalap Simtek kehilangan pembalap 2022 mobilnya Williams kayak simtek Oh nah. tapi ini juga mobil ini uh, lu prestasi nggak bagus hmm, enggak ini ini mobil yang uh, pokoknya ikut gitu kira-kira. Oh, makanya semua tahun hilang ya. Iya, uh, sama, semuanya tuh, miso itu miso betul dekatnya driver itu ada tulisan COK, iya, COX ya. Ada, ada hmm. COX. <laughs> ya, miso <laughs> itu enggak <laughs> pernah menang. Makanya ya. <laughs> Jadi, begitu lihat William saya langsung ingat Simtek. Uh, oh gitu. iya. Waduh kok kok malah kayak kesan papan bawah gini gitu. Maksudnya nggak ada apa ya McLaren dia coret-coret tapi kan apa ya masih punya style gitu. Iya. Uh, Aston Martin pasti mewah kesannya langsung seperti itu. Sauber tapi tahun 2000, 2000 juga biru tua ya saya. Sauber biru tua. Iya tapi dulu dia dia konsisten ya. Maksudnya ada Petronasnya gitu. Jadi ya uh, dibantu warna. Warna uh, hijaunya itu ya. Hijaunya Petronas, Petronas ya. ya. Nah, ini ini kan. Ya mohon maaf, ini memang le cenderung lebih ungu Simtek, tapi Williams kalau kita lihat dan kenapa ada merahnya sekarang? Katanya supaya lebih Inggris, katanya kayak gitu. Karena kan Inggris ada bendera Union Jack kan ada merahnya. Uh, jadi saya terus terang ada yang suka corak ini. Saya sih nggak suka karena insting pertama langsung inget Simtek <laughs> itu aja. Jadi lo kok papan bawah banget gitu. Jadi di kepala saya langsung lo kok papan bawah lagi gitu. Padahal tim ini punya harapan uh, ingin ke papan tengah kan minimal gitu. Uh, sebelum saya nunjukin karena kan konyol dia masuk. Dia habis launching render, beberapa jam kemudian mobil benderanya muncul di sirkuit. Jadi ini maksudnya apa gitu katanya uh, Jos Capito kata prinsipal barunya itu adalah oh kita menggunakan render ini untuk menunjukkan coraknya dulu gitu. Baru kemudian nampilin nampilin mobilnya. Iya, dalam hati saya ya kenapa nggak sekalian aja gitu ini kan Nggak ada gunanya ini foto sekarang. Iya. Yeah. Dan langsung image saya simtek gitu. langsung. <laughs> image saya langsung wah papan bawah gitu. Padahal ini itu maksudnya Mercedes ya. <ya> <tuh olipar> iya, prosan, pros juga pantauan nanti. Kan. <gudulah> nah, ya, yang konyolnya itu tadi kan seperti bilang tiba-tiba mobilnya keluar di satu uji coba. Di, iya. bukan uji coba ya, sign down. Jadi setiap tim dapat jatah satu hari filming untuk... day uh, sama iya. sign down day. Jadi maksimum 100 km. Nah, iya. itu digunakan untuk ngecek sistem semua dan sudah tadi Williams itu image, di kepala saya ya, di teman-teman mungkin beda tapi di kepala saya langsung papan bawah gitu. Tapi uh, ternyata saat mau sick down pun ternyata sempat rusak mobilnya. Oh ya? Iya, <laughs> yeah, sempat uh, bahasanya electrical problem. Hmm. Electrical problem, semua kan electrical problem gitu. Kan hmm. ada elektroniknya semua. Gitu. Nah ini apakah ini bad omen, uh, pertanda buruk? Ya moga-moga enggak, kan ini tim leg legendaris Le gitu. Yeah. Tim, tim bersejarah yang harusnya bermain di tengah depan lah, kayak McLaren sekarang lah, uh, ke depan gitu. Uh, tapi kok tim ini, ya tadi di kepala saya langsung keluar, simtek gitu. Ternyata Williams. Kan tidak, malah Alpin kan juga kayak gini warnanya, mirip-mirip kayak gini. Jadi iya, dia iya. dia maunya berubah cora tapi nggak distintif ya, nggak, nggak khas gitu. Nah ini yang uh, saya nggak tahu. Uh, tapi tim ini uh, kalau kita lihat kan sekarang secara tim dia masih berbasis di Inggris, di Grove, bukan Sidoarjo. Uh, kemudian uh, apa namanya, personal-personalnya mayoritas pasti ya dari Williams keluarga yang dulu itu uh, Tapi sekarang petinggi-petingginya kan banyak dari VW kan Mas Yoko Banyak bos oh. pos balapnya VW itu yeah. Dari Jerman Nah jangan-jangan kan karena VW kan katanya sekarang pengen masuk ke F1 yeah. Uh, yeah. Jadi jangan-jangan uh, Williams ini kan dibagusin ya, dicantikin yeah. Gitu, yeah. Supaya nanti VW nanti akuisisi aja lah gitu, jualan intinya Nah, karena kan yang punya pemiliknya sekarang kan uh, perusahaan finansial, bukan perusahaan otomotif. Perusahaan, Jadi perusahaan kan emosional nggak kan ada ya? Nggak ada, ada, dia kan uang-uang. Ya. Uang-uang ya, ya? Jadi tapi, ya, kalau ini ada yang beli ya, untung ya dijual kayak gitu. Ya, tapi saya setuju, sah, kalau memang uh, rasanya uh, VW akan masuk ke William, rasanya udah mulai terlihat dari, dari simbol-simbol yang ada. Sekarang pasang W-nya dululah. Ntar tinggal nambah V-nya. Ini ya, ada V-nya, Mas Yoko. tinggal <laughs> <laughs> diturunin, kan? Ya, ini V-nya di atas ini, di tengah hidung, W-nya di ujung bawah. Gitu. Ya. <laughs> jadi kalau <laughs> nanti ternyata Williams di akuisisi Volkswagen, v pertama ya. dimain balap, jomongin. Oh iya. Dan nanti kodok saya yang saya pasangi stikernya William nanti. <laughs> Sama Dakota saya nanti. William gitu. lah. <laughs> iya, Okay. Williams. ya, saya so, jadi uh, kalau melihat uh, sebenarnya kalau tampilannya juga saya juga tadi saya bilang ini enggak khas karena karena semua orang kalau mau mencoba warna yang khas juga sungkan dengan mobilnya tim khas juga sudah ada kan? yang khas gitu jadi sungkan. Tetapi kalau menurut eh uh, asal tadi benar ini nanti yang biru jadi Alpin dia terus nanti kalau udah di TV kita juga bingung antara uh, apa uh, mobilnya Mercedes ini dan itu apa, iya kan jadi ya. kalau warna -warna Alpin nanti terang... ada pinknya sih Mas Yo. Alpin ada pinknya karena BWT sponsor pindah ke situ. Ya. Uh, jadi kita pengen lihat kombinasi biru dan pinknya seperti apa. Moga-moga keren. Karena Alpin ini dulunya kan Renault Mas Yo. Renault ya. itu kan dulu sering campur-campur warna aneh-aneh kan. Betul. Uh, kuning Renault dengan biru Marl Seven. Iya. Kemudian uh, kuning Renault dengan oranye nyahing. iya dulu ya betul-betul. Dia sering dapat sponsor yang warnanya nabrak, ya, <laughs> jadi kita ya, lihat nanti ya, ya, solusinya ya. tahun ini seperti apa. ya Nah kalau kalau kita ngomongin bentuknya Williams ini, uh, nah ini sekali lagi karena uh, kita tidak dapat gambar dari atas uh, yang kita lihat hanya dari depan dan samping seperti tadi Alfa Romeo. Ya sejauh ini sih uh, kelihatannya Mas Jo, ya sayapnya tinggi masih. ya. Jadi bagaimana supaya angin langsung ke dasar mobil. gitu Nah hidungnya menempel ke uh, elemen kedua, elemen kesatunya ya. lebih menggantung gitu. Uh, jadi ini ciri tren yang kita bicarakan ini sudah ter terbentuk di sini. Alfa Tauri tadi mungkin masih bohong, mungkin masih bohongan. Uh, kemudian uh, kalau kita lihat dari saya kembalikan lagi ke depan tadi, lekuk-lekuk hidungnya kelihatan lebih menonjol ya, lekuk-lekuk-lekuk-lekuk uh, ya. gitu. Uh, sehingga uh, dari sisi bentuk hidung ini mungkin yang paling unik ya kayak. Ya, kayak kayak orang main pakai tanah liat nggak bisa rata gitu. <laughs> yang lain kan rata-rata gitu. Ini kok melengkung-lengkung ini maksudnya apa? Nah, pasti ada simulasi aerodinamikanya. Ya. Nah, yang yang menarik sebenarnya yang dari samping. Uh, karena kayaknya ini ikut aliran. Saya nggak. Jangan-jangan uh, karena nggak kelihatan dari atas ya. Tapi kalau dari samping kan kayaknya dia langsung Uh, apa uh, potnya langsung turun ke bawah gitu jadi nggak memanjang sampai ke belakang jadi potnya langsung turun ke bawah jadi nggak ada bagian yang memanjang saya kasih contoh uh, Alfa Romeo ya potnya kan memanjang ke belakang begini hmm, ya, ya 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 kemudian kalau kita lihat perbandingan tadi uh, Aston Martin dengan uh, Alfa Tauri juga itu mungkin ini mengecoh fotonya uh, tapi kalau dilihat dari sini dia kayaknya mengecil ini mirip rendernya khas ya papan bawah lagi. <laughs> jadi, uh, uh, lebih uh, simpel. Tapi ini bisa jadi berubah nanti saat lomba dan lain-lain. Jadi kita masih belum bisa mengambil kesimpulan dari shakedown ini. Uh, dan ini ada benjolan ini, ini kayaknya crash structure ya, uh, yang harus dipenuhi. Jadi nggak tahu kenapa kalau dibiarin benjol, kenapa nggak dibuat lebih elegan begitu. Uh, ya ini Williams punya ekspektasi tinggi tapi ngelihat mobilnya kok saya agak feelingnya agak nggak enak ini. Ya mungkin mungkin ya. feeling saya salah ini. Ya mungkin juga ini uh, uh, kenapa Red Bull memilih William untuk Albon juga. Kamu di sini latihan sabar ya, belajar sabar ya. Karena nanti kamu kalau ke Red Bull juga membalap kedua gitu kan. <laughs> <laughs> Jadi kamu dapat poin gede udah seneng kan gitu kan. Jadi ya udahlah. <laughs> ada tambahan lagi tuh William saya kalau sebelum kalau ada tambahan lagi saya mau menanyakan huruf yang hilang. Ya. Yang tadinya ada huruf Mojokerto S sekarang jadi cuma Sidarjoe W gitu kan, tapi ada Mojokertonya dulu S gitu kan. Jadi nanti... ya, kalau kalau William terakhir ya, moga-moga tim ini bisa lebih kompetitif, uh, jadi ya. poinnya bisa lebih lebih bersaing di papan tengah. Uh, meskipun itu sangat berat sekarang, uh, secara mobil tidak ada yang spektakuler, uh, uh, masih belum kelihatan ya. Mungkin nanti uh, inovasi lomba-lomba baru kelihatan. Tapi tim-tim seperti ini kan seharusnya lebih berani gambling ya lebih berani gambling untuk ngambil risiko untuk maju ke depan. McLaren aja yang di empat besar aja berani gambling. Berani gambling ya. nah ini yang yang tanda tanya. Jangan jangan ada Williams ini belum menemukan arah mungkin. Belum menemukan. Moga moga segera menemukan arah karena sekali lagi saya penggemar F1 zaman uh, tim tim legendaris ini McLaren, Ferrari, Williams. William. Belum ada Red Bull, belum ada Mercedes. Ya Mercedes dulunya lagi ada tahun 50-an, tapi Tim-tim uh, klasik ini, ya itu dari saya masuk. Oke, okay. uh, saya ini uh, sebenarnya benarkah alasan hanya move on aja dengan huruf S dihilangkan yang sangat uh, legend sekali nempel di sini dan lain sebagainya? Betul. Jadi uh, ini saya ambil contoh dari mobil tahun sebelumnya ya. Yeah. Uh, sejak tahun 94 ketika Ayrton Senna meninggal naik mobil Williams, yeah. itu Frank Williams selalu menaruh uh, logo Senna atau Senna Foundation di hidungnya, antara itu di hidung samping seperti ini, atau di pilarnya hidung, uh, tapi di sekitar depan sini, selalu ada logo Sena, untuk mengingatkan uh, tragedi tersebut. Uh, ini kan komitmen keluarga, Mas Yoh, yeah. keluarga Williams. William. Termasuk mungkin ada kerjasama-kerjasama untuk membantu Sena Foundation. Oh, yeah. Karena Sena Foundation itu kan sampai sekarang masih eksis, jadi semua merchandise Sena yang dijual di lintasan, yang Anda beli uh, kalau Anda nonton Evan itu kan Keuntungannya masuk ke Sena Foundation. Sena Foundation itu untuk menolong anak-anak kurang mampu di di Brasil. Nah, William sekarang bukan Williams yang dulu. Ini bukan Williams perusahaan keluarga lagi. Ini sudah milik venture kapitalis ya. Sudah milik perusahaan finance. Sehingga sentimental value seperti ini tentunya sudah. Apakah ini harus dilanjutkan? Kan kalau orang keuangan kan ini ada uangnya nggak? Kan kira-kira kayak gitu. Iya. Nah tapi uh, uh, agak bagus sih uh, exitnya bahwa mulai tahun 2022 tidak ada lagi logo Sena tapi uh, kita akan tetap menaruh uh, bagian khusus yang uh, tribut untuk Sena di Museum Williams di markasnya itu. Kita kalau ke Inggris bisa kok ke markasnya Williams ke museumnya itu bisa. Nah, nanti akan ditaruh tempat uh, untuk mengenang Sena di situ. Dan katanya sih masih akan ada pembicaraan untuk uh, bagaimana berbuat bersama uh, Yayasan Senai. Jadi uh, bukan berarti hilang lalu cuek, enggak. Uh, ya pasti enggak mungkin, kalau enggak marah semua penggemar Sena atau penggemar William, William. selama. Karena ini kan komitmen, karena Sena meninggal di atas mobil William. Nah ini logo ini sudah enggak ada, uh, dulu logo ini ada di langit-langit apartemen saya sih, sekarang <laughs> mungkin di rumah. Mungkin saya pindah ke rumah saya nanti saya pasang lagi logo ini. Sebenarnya juga kalau menurut saya huruf ini juga nggak perlu dihilangkan kalau saya karena toh kalau misalnya oh ini bukan Sena kok S-nya ini tapi Sofina ada Sofina masih ada. Ya ini di atas saya ini. Yang apa dihilangkan gitu. Tapi memang jujur teman-teman yang lama itu mungkin pasti akan yang merasa kehilangan karena huruf S tadi. Tapi mungkin juga William sekarang karena tadi perusahaan keuangan sudah memikirkan bisnis juga Apakah sekarang ehwan ini tetap didominasi orang-orang tua, uh, sedang atau banyak yang anak-anak muda? Bisa jadi karena anak muda kan mungkin juga tinggal mereka mengenang sena-sena. Tapi kalau yang kayak Asa seperti ini kan bisa melihat kejadian secara langsung pasti rasanya kan berbeda gitu kan? Mungkin itu ya saya. Ya jadi ya ya sentimental sih Mas Yoko kan. Sentimental karena, kan, betul. 27 tahun loh logo ini menempel di di. Luar biasa ya. 27 tahun. Iya. lama. Dan saya nggak sadar kalau ada logo ya <laughs> iya, dan banyak yang gak sadar kalau ada logo, S iya ya. betul. Saya nggak sadar kalau ada logo S di situ. Nah, kadang-kadang memang nggak kelihatan, sebenarnya kadang-kadang disembunyikan di dalam pilar ini, di, yeah. di di pilar hidung itu bagian dalam atau di dasar sayap depan. Jadi, kadang-kadang nggak nggak kelihatan seperti ini, kan? Oke, eh, ini, uh, dari obrolan kita tadi, mungkin sekarang, eh, uh, asal tadi menawarkan ada berapa aliran tadi, mungkin so. Asa bisa, uh, apa tunjukkan ya? Yeah, jadi, sekali lagi, eh. Uh, ternyata dari F1 sendiri kan ini dari web dari webnya F1 sendiri jadi saya nggak bikin ini dari webnya F1 nah, ini tiga aliran yang kita lihat kalau dilihat dari atas ya minimal body utama karena kan aerodinamikanya kan di bawah lantai tapi bagaimana bentuk di atasnya itu kan mungkin akan meng, meng apa ya komplementari terhadap lantainya jadi peran peran sayap depan tidak lagi seperti sebelumnya peran sayap depan tidak lagi seperti sebelumnya kita waktu lonceng pertama khas tetap ramping belakangnya kecil ya. Uh, tapi jangan-jangan ini palsu karena Ferrari kayaknya nggak kayak gini. Jadi jangan-jangan khas juga nggak kayak gini. Jangan-jangan ini apa ya uh, smoke screen ya untuk menipu kita, mengecoh kita. Uh, kemudian, tapi ini saya lihat Williams tadi, jangan-jangan Williams masih kayak gini. Gitu. Jadi ya kita belum tahu karena nggak kelihatan dari atas. Lalu ada aliran mohon maaf toilet ya. yang kelihatan besar dari atas kelihatan penuh. Ya penuh dan ini ada ventilasi pembuang panasnya. Dengan harapan di bagian samping itu ada terowongan tambahan, ada channel, ada saluran besar tambahan untuk membantu mendorong mobil ke bawah. Ke bawah. Jadi double floor. Waktu episode sebelum ini, kalau teman-teman sempat melihat, saya membandingkan mobil Aston Martin ini dengan Ferrari tahun 92 ya, yang ya. menggunakan konsep double floor double itu. Floor, ya. Nah, jangan-jangan Ferrari kayaknya juga double floor lagi. Wong <laughs> um, Ferrari dulu yang bikin kok seperti itu. kayak gini kayak bocorannya ya. Kalau bocoran itu benar, Ferrari akan mirip dengan Aston Martin. Nah. Ferrari yang, kemudian ada cara McLaren yang uh, pod-nya tinggi langsung uh, menekuk ke dalam tapi uh, panas semuanya dibuang ke atas uh, ada jadi bodinya kalau dilihat itu ada bagian persegi panjang gitu seperti ini. Nah ini kalau kita lihat uh, saya kembali ke gambarnya Alfa Tauri. Alfa Tauri kurang lebih seperti ini. Bisa melihat persamaannya Mas ya, Jadi bagian punggungnya Al ya, punggungnya, ya, ya, punggungnya. Fatori, ya, ya, dengan punggungnya McLaren ini ada kemiripan. Sama filsafat. Ya. Bentuknya nggak ya. sama, tapi ada kemiripan filsafat. Iya. Jadi sejauh ini seperti itu. Uh, sayap depan kan karena sekarang regulasinya begitu ketat, jadi mungkin tidak bisa bervariasi seperti sebelumnya. Apalagi elemennya hanya empat, jadi tidak bisa bentuknya tidak bisa terlalu aneh-aneh. Uh, yang jelas semuanya sekarang sayap depannya lebih tinggi. Uh, itu aja mungkin tren dari sini. Uh, soal wheelbase, jarak antara roda depan dan belakang ini akan sangat variatif tergantung desain masing-masing tim. Uh, tapi sejauh ini, ya, tiga ini yang kita lihat, uh, Ferrari yang baru mungkin ke sini. Nah, sekarang saya yang paling penasaran memang Mercedes, ya. Karena apapun acuannya, Mercedes, dan terus terang masih penasaran sama Red Bull, ada apa dengan Red Bull sampai begitu menyembunyikannya, kan? Maksudnya, ya. nah, duanya ya. kan Mercedes dan Red Bull, saya akan sangat kecewa kalau ternyata besok Mercedes launching juga mengecoh. Juga, oh, ini hanya coraknya dulu, mobilnya nanti waktu uji coba. Oke. Okay. kan kita belum tahu. Iya. <laughs> jadi sekali lagi eh uh, Mania memang kita belum bisa melihat uh, kalau mobil itu belum ke lintasan untuk uji coba. Uji coba pun juga kita masih tanda tanya. Karena yeah. pasti juga nanti balapan pertama itu itu pun juga masih tanda tanya karena pasti uh, namanya Formula One itu kan pengembangan-pengembangan-pengembangan inovasi-inovasi inovasi. Tapi Asa tadi menyampaikan bahwa kalau saat depan itu memang Nah, saya ulangi lagi adalah memang ada kemiripan karena itu memang uh, sesuatu yang mungkin mungkin kayak standar atau baku atau belakang saya belakang juga sama saya yang dimainkan ya, nah, itu standar. Ya. Ya, relatif sama ya. Komponen utamanya sekarang yang di bawah lantai yang kita nggak ya, bisa ya. lihat. Ya. Oke, jadi teman-teman sekarang udah paham kan kenapa saya sekarang udah tidak seperti dulu sangat diandalkan sekarang bagian dada. Nah ini kan karena kalau paket ayam yang paling enak memang pakai yang dadanya gitu kan, lu kan sayap sayap, 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 sekarang udah trennya sekarang kita misterinya ada di dada semuanya, ini ada permainan <laughs> apa di situ <laughs> ada tambahan lagi, Sa? Uh, sejauh ini enggak, Mas Dewa uh, okay. uh, ini uh, yang paling menarik mungkin yang minggu depan ya, karena kita akan sudah melihat 10 minimal, minimal corak 10 sudah ada dan uh, tren overallnya akan lebih kelihatan nanti setelah 10 mobil ini uh, muncul semua ya yeah. Ya, sebelum saya tutup, uh, kabar gembira lagi, kepastian Lewis Hamilton yang akan kembali merebut. Uh, uh, untuk yang ke-8, dia bukan merebut juara dunia, tapi memang kepengen juara dunia dan akhirat. Jadi kita lihat sekarang uh, kayak apa nanti Lewis Hamilton mempertahankan juara dunia dan akhiratnya. Kemudian Max nah, Verstappen, apakah juga seperti ini, kok hanya satu saja atau lebih nanti kita lihat juga. Baik, teman-teman, uh, jangan lupa uh, saat ini Omicron sedang beredar kemana-mana kita jaga kesehatan kita masing-masing semoga kita diberi kesehatan dan bisa ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya Asad terima kasih teman-teman di belakang asa terima kasih jaga kesehatan, teman-teman Evan Mania terima kasih sampai jumpa dan semoga minggu depan saya sudah tidak pakai masker lagi karena saya ikut Masih sebagai bagian dari apa Masih kan Direktur Keselamatan jadi saya ikuti Masih oke terima kasih